Dan lagi siapa-siapa dia yang Allah Ta'ala jemput bersama, ini menanda kata Allah Ta'ala tu kasih saya. Kalau dia padah, dia padah. Dah, supaya kita orang padah puluk eh. Kita kena gila orang padah. Orang yang tak padah nak gila, dia tak padah. Seolah malam ni Tuhan padah kita tu boleh kita mari. Yang tak mari lagi tu Tuhan tak padah. Bapa tak padah. Tak termasuk dalam hak dia kasih saya. Ha, dia kasih saya, dia padah marilah. Lebih lagi boleh mari semua. Hijau besar tahu mana pun hak ni besar lagi. Nah, tak ada dah ngaji besar sekali, tak ada dah lah. Semayang besar pun kalau tak ngaji tak pakai. Nah, bak itikad pegangan Tuhan ni. Iman Islam ni besar, tak ada dah. Nikmat Tuhan Islam ini Tuhan bagi kita ni. Tapi kalau kita tak ngaji, tak ada jalan juga. Ha, ni kata sebab ngaji hawala taro mano hijab sapun, kita ambil lah bahagia sama dalam 3 minggu di masjid kapun bagi kita dia dikatakan Darul Falah. Darul Falah ni mereka rumah yang berutung, rumah yang tuah. Lebih lagi kita duduk di alai bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ni bulan hok Nabi doa khoh. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, zaman di awal zaman di akhir. Nah, ha bulan apa nama Zulkaedah Zulhijjah. Bulan yang Nabi tak ada berdoa. Tapi 3 bulan ni ia berdoa sengeke selalu dah. Ini nak menanda kata bulan yang lebih. Nabi yang berdoanya, soco kita dah. Nah, kita kena berdoa atiklah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanallah hil hayyul qayyum. Subhanallah hil ahadis samad. Subhanallah hil ra'uf. 1000 kali kita baca dalam bulan ni mung tak kena azab Tuhan selama-lama di akhirat. Tak kalau tak keliru lagi kena tak ada Allah lah. Akhirat ya banyak lagu ni ya. Dunia tak apa lah. Ikan gigi 200 tengok. Boleh 3 ekor tak ada apa-apa. 4 kilo seekor menaikkan. Lebih hidup tu buka gigi tinggi suka. Boleh. Tapi bukan yang bunga ikan gigi. Lapar orang ni. Bepain. Bepain ingat tak? Tak. Bepain pun tak baju bunga saja ya. Ya susu baju bunga ni pada ingat lah. Tak. Okay. Bunga tu suku. Jangan anggap sekiranya. Bunga. Okay. Ah, tapi kena we ingat tu. Oh. Dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil ahadis samad, subhanallahir rauf. Ni hak bulan Rajab. Bulan Sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita baca dalam bulan Sya'ban ni ia tulis kita buat amal ibadahnya maknanya 1000 tahun, ada katanya setahun, ada kata 1000 tahun, banyak tu riwayat dari setengah riwayat tu hak kita baca bulan Syaban. Mari pada bulan Ramadan 1 sampai 10 hari Tuhan rahmat, Tuhan bagi rahmat 1 Ramadan sampai kepada 10 Ramadan Tuhan bagi rahmat. Rahmat ni mana surga. Seorang masuk surga dengan rahmat Allah. Tiba Ramadan 1 sampai 10 hari yang Tuhan cuah rahmat. Oleh demikian itu kita baca. Baca apa wami? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Banyak ngatu. Quran tu apa bisik suku pula ni hak utuk khah. Karena hari 1 sampai 10 hari Tuhan bagi rahmat. Alik kita ni abai peing suruh baca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tuhan mengampun dosa aku. Rabbighfir warhamni. Warhamni mengkesia belahlah. Musayyalah aku ni wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik segala yang kasih. Katalah orang sute masjid ni kasih ke aku belako. Katalah biniku kasih. Kata mak aku kasih. Katalah ayahku kasih. Tapi mu lebih lagi Tuhan. Tu baca 1 sampai 10. Ambil kepada 11 sampai 21 hari Tuhan apa ya tu Tuhan apa dosa tu Ramadan tu orang panggil duduk tengah 11 sampai 21 tengah tu tengah tu dah hari Tuhan apa dosa kita, hari Tuhan apa ya tu maaf kepada kita. Maka lalu tu alik kita baca gapo astaghfirullahal azim min kulli zambin wa atubu ilaih. Atau banyak tu banyak hari-hari
11 sampai 21. Mari 21 pula sapalah kepada raya. Siapa orang tengok anak bule. Walha doa ni boleh doa sokmo, tapi untuk dia, untuk dia. Baca gapo pula ni? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yo 21 sapa raya ni be oh, hari Tuhan mendeka pada api neraka. Tuhan bebas daripada api neraka. Tuhan ikrar duit narot, Tuhan lepas neraka hari tu. Tu kita baca tu dah. Banyak tu. Sabit bulan Ramadan ni tak ada dah lah. Tak ada dah bulan Ramadan yang lebih. Sabit itulah Tuhan kata kan, Nabi kata kan, "Lau azinallah lis samawati wal ardi." Kalau sekira Tuhan izin kepada langit bumi boleh kecek. Tapi tak ada arah soco langit bumi tak boleh kecek. Nabi kata kalau asal langit bumi boleh kecek, tentu langit sana kata kena anta takallama, bahawa berkatalah ia langit kepada orang yang puasa. Ia kata gapo? As-saimu bil jannah. Hei, mu dok puasa ni serga. Mu puasa ni serga. Mu puasa serga. Bunyi gitu. Tu nak ayat ke hebat tai bulan Ramadan, dia nak siapa ni sebulan lebih-lebih lagi. Sabik kena doa tu balik, takut dia mati. Dia kuning pun mati. Amuk ubat tahu ubat tak cara nama dia kuning rado tak apa. Ha? Gigi tak ada reno-reno soco gigi. Nah, takut widen. Sabik Nabi doa, Allahumma barik lana. Tuhan we berkat olehmu bagi aku ni fi Rajab dalam bulan Rajab ni. Suruh berkat, suruh tambahkan kebajikan bulan Rajab, bulan Syahrullah, bulan Allah Ta'ala. Ha, ni Nabi kita tasbih bulan Rajab kerana nak membalaruh kata bulan ni sangat besar fadilah, pakai gitok bulan tu hai. Padahal 12 bulan bulan tu hai belakang bejak dah ke? Ha, Fatina mari dua orang duduk dah sejik ni jadi lapar. Eh, duduk saya Fatina tak ada tu yang di sini dah. Tengok Fak Yatir baru sengah-sengah Tina baru lapar orang baru. Sembilan orang dengan kamar. Ha, tengok weh, nak bila lagi buat bini mari atik? Buat-buat atik eh? Sayang buat bini mari atik. Nusain duk cek Fatina terapai orang tujuh orang. Sayang tengok sungguh. Ni be'uk nak royak. Minta berkat boleh Allah Ta'ala. Boleh sabar apa nama tu jisik? Boleh Nabi Muhammad. Nak siapa esok lusa ni? Boleh sabar. Pas boleh Ramadan, boleh ummati, boleh fofo umat Nabi Muhammad. Ni, boleh Rajab, boleh Ramadan. Batu boleh raja wa amasa gano 70. Ni ngaji malam ni sekali wi 70 ni pisit boleh raja. Oh, kalau saya nak katuk kedah kita ada Allah lah. Saya. Pengaji bukan nak malam. Wami, kalau boleh 3 malam 210 dah. Kita mari ngaji, boleh mari semalam, malam Ahad, malam Rabu. 210 dah. Supaya kita mari 210 kali dah. Beranak lebih pada loteri lagi. Belik. Ni bahasa akhirat. Nah, bulan Syaban wa amaso dia gano 700. Allah, 700 setuk gano 700. Mari sekali taukat market roikan. Tu bahasa sia jare-jare. Aku tak pernah you. Pomi klik jare-jare lah pahala banyak. Mari pada bulan Ramadan waso gano 1000. Tu kurang-kurang kok Tuhan nak tambah lagi tak kena kecek lah. Sebab bulan Ramadan ni bulan Tuhan nak cara sendiri. Hak lain serah ke Muhammad, serah kepada orang lain kecek mudah-mudah, serah ke malaikat. Tapi sabit dengan puasa Ramadan wa ana ajzi bihi, aku nak buat cara sendiri. Allah besar ni. Besar. Habis itulah kalau malam Ahad ke, timi tetapalah aku nak cek orang sendiri. Kalau malam-malam Sabtu, malam Rabu, timi cek lah. Tapi malam lain belalah. Mari tak mari jemaah. Aku tak nak cek mana pakai serah kau makan tak apa dah. Sebab malam 3 malam ni baik, malam ngajar. Ha tu. Dah. Ha sebab pas alik belami, ha mari dah lah. Ada hari napa belam kau duduk luar. Ha tu. Ha tu sop-sop-sop nak cara sendiri. Ha ni Ramadan Tuhan nak cara sendiri. Inilah sebelum kita nak cara kita ambil kesempatan sebentar nak royak 3 malam ni, nak royak semua 3 bulan ni. Lebih. Bulan Rajab mau firatun minallah. Bulan Syaban boleh yang syafa' oleh Nabi Muhammad. Bulan Ramadan boleh menggano-gano kebajikan kepada umat Nabi Muhammad. Tak ada dah fisik sungguh. Sebab itu hari-hari kita jangan tinggallah doa ke Nabi Muhammad atik. Karena Tuhan capok kita besing jadi umat Nabi Muhammad.
alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, aku pujilah kemung menjadi aku umat Nabi Muhammad. Umat semua yang lain ni kru nak jadi belako umat Nabi Muhammad. Nak belako tapi Tuhan tak pilih. Tengok jadi sosok. Ya, semacit siapa, apa nama ni siapa jangwat. Atau sama atau sosok semacit siapa putan rasa dol. Tak ada piatosi. Pagi noi boleh jadi, kok kita pilih. Ha, 2 3 uti apa sore pakak nak belako. Nah, tu putan yo. Tapi jadi umat Nabi Muhammad cuba tanya, siapa Nabi Musa sendiri nak jadi. Tapi tu Tuhan tak pilih. Dipilih Haji Said, pilih be itu kote itu tu imepa pa be o baju bungo berdua dengan kamah dia pa bejak mah kolijah dia lama lagi umat lain tak sin tak nak Tuhan tak pilih. Bacalah sekali pun tunduk lain ambo nak baca anjo-anjo alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali sehari boleh be hari dua ketu pagi kita gi reke dengan alhamdulillahi ala nikmatil islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Reke dengan puji Tuhan wi imi dengan puji Tuhan wi umat jadi umat Nabi Muhammad. Ha, lagu mana ji agak-agak boleh bahasa boleh baca tak wa mi tak lawai ya tak ngapa tak ngapa tak ingat tu ya duit tak ngapa nak ngapa bila kita tahu hati lelah dulu aku tak ngapa. Ah, dah ya leh dah bom. Mai dah lelah. Nak nyawa lagi, nak ngapa lagi celah mano? Kau nak ngapa bila-bila dia jual ikan? Kau tak ada jalan. Kelo weh, kelo ikan segar-segar eh. Hari ni terubah, mari terubah. Ikan mari taning, ni ikan segar-segar ni, mata hijau-hijau. Tak nak ngapa celah tu? Mai tan leo. Ada, tak ada, tak ada. Ha, begitulah deh. Ah, kamari doa tu tu, ambo wak mari malam tapi tak banyak lah. Haa, tak banyak ada deh untuk nak wifok-wifok kita. Hak Ismail ingat lagi tak tahu baru ni tu. Tahu dia dengar dalam fake ni. Kalau asa nak-nak kot, perut TikTok dengar bo 091-08-4-3-2. Nah, tu bo tu tu, bo bukit pelong lah tu deh. 091-08-4-3-2. Bo hasmah, apa nama ni? Mak Daud. Perut TikTok ngadi, dia penhuan nakhon ngadi Masjid Darul Falah. Deh, ha, tu orang kenal belako. Ha, tutup molek bodio deh. 091 08 4432. Pomi suka, ha sungguh pomi ni. Deh, ha, habis itu pas pagi kita akan baca sekali lagi doa tu. Karena dajak ada banyak lagi. Deh, ha, tu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Demakialah maka celakalah dan lagi pula sehabis-habis azab lah mereka tak lepas bapa tu kerana jatuh ke dalam neraka. Ni yang hubungi hak minggu baru dulu ni dia kata kena kita seorang manusia ni kalau kita neraka penduduk dalam kampung kutua kita neraka tu nebel tu ini tu pun kita nak duduk tak senedah tu padahal dunia ni sama taro ya berkeduk kekal tapi kita neraka kepada kutua kampung susah dah kita nak nak duduk. Kalau ibarat kita ngaji kita deraka kepada po'o, deraka pada kru, tak senih dah kita nak ngaji. Nah, apatah lagi kalau kita deraka ke Allah. Maksud deraka Allah Taala ni tak buat hak dia suruh. Nah, kita tak patah lari hak dia lari. Ya arti hak dia suruh kita tak ada buat, ya fotino sampai 2 orang pula jadi 10. Nak bila fotino. Saat ni lapar sampai 2 orang pula bejak. 10 orang. Patah Allah lah 10 orang jatuh 100 ni yang molek kalau jatuh 100 orang tino kena 80 ni jatuh 100 orang tino 80 orang buat lagu mana masjid ni orang tino ramak haa sikit tangan jatuh ya Allah dah 80 orang sikit sungguh sikit tu belum-belum duga orang ye eh sikit ni panas sungguh hati baik kama dia dia katanya apa toh lagi kalau kita deraka ke Allah. Allah ni tuwe makhluk tuwe akhirat tuwe neraka tuwe syurga tu Allah tuhe tuhe ni mana tuhe lah tuwe makhluk tuwe kita tuwe neraka tuwe syurga tu tuhe tu mana tuwe ah deh pak de neraka ni yo macam mana kita nak seni ya kata ah oleh demaki itu begitulah kita kena banyaklah bekale nak pergi kepada negeri akhirat sebab kalau kita neraka dengan tuhe tak seni
Apabila kita tu buat benda hak dia suruh tinggal punya lagi, maka masuklah kita orang butung. Ha, bila butung di akhirat esok, dia cedek serga kepada kita. Pas serga tu pula, masuk dalam tu tak tubik siapa ke bila. Padahal serga tu mudah sokmu. Padahal serga ni kenyir sokmu. Padahal serga ni janguk sokmu-sokmu. Kau sari, kau janguk. Kau sari, kau lawak. Kau sari, kau suai. Kau sari, kau narak. Tu serga lah ni, kau sari kau huduk, kau sari kau teruk, kau sari kau cemak, kau sari kau kecuk lah ni. Allah dulu ni beok ni jangan tu boleh tinggi tengok praik hidung mati pun serapung dah habis hasmah ya nak nak lah ni, tengok tarak gi dah kepong dah ya kau huduk balik balik jangan tu okay. Ha, tengok pak kerung siwilai dah, tapi lah ni tarak gi dah lah kerung pun. Ya kau huduh tu dunia. Tapi serga musonih katalah muda selama-lama, kenyir selama-lama, sehat selama-lama, tak gaduh ngacik darah tinggi kecing manis, sakit wah lutut nyakit kau huacai, tak ada, tak ada, tak ada. Ni orang panggil seni. Sabit tu yang kata salamun kaulam mir rabbir rahim, sejahtera lah orang duduk dalam serga tu. Salamun kaulam mir rabbir rahim, perkata kata sejahtera tu mari pada Tuhan yang kasih sayang kita. Tu duk kata la Yasin tu. Lepas Tuhan kata gapo dah? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bo tak lama alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Gi kepada akhir ayat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sejahtera lahi ahli syurga. Nah, dengan perkataan Tuhan yang jaga alam ni, yang buat alam ni, pas Tuhan tu yang kasih sayang terhadap kita. Sejahtera lagu mana? Seni somo-somo, kenyir somo-somo, lawa somo-somo. Nah, duduk tempat sedak somo-somo, tak sakit somo-somo dah. Hatu mana salamun. Nah, kita dah baca dalam Yasin dah. Sabit tu ketika orang ada waltih molek ulai banyak situ kru. Ulai banyak banyak banyak. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Bosuk pak tu kecek pak tu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, membeceklah dengan orang beriman. Tak boleh duduk sekali lah. Lah ni boleh duduk sekali, jual ikan sekali, jual walimah sekali. Berepek rumah dengan orang kafir, capo gaul hari-hari. Esok-esok ya becek dah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Membeceklah orang kafir dengan orang Islam, tak boleh duduk sekali dah. Nampak dah lah orang kafir kita kelik supa dengan patak kholi dah. Kita orang mukmin ni putih sembuh muka macam pernama bulan 14. Janguk habis-habis janguk. Ada apa-apa. Dua kara cerah dia daripada ismaya daripada nur iman kita. Habis imej kena jaga molek. Janguk. Pak Umik pun janguk. Pak Uk pun janguk. Janguk lako-lako. Ha tu nak royak. Sabit tu doa ismaya kena baca tak lah. Tuan basuh muka tu. Berapa banyak? Hanguk tu pun ingat dah. Habis Pak Ing. Kau baca Umik baru ni. Pak Uk. Sing. Kau tu tak tahu. Tu biar jisik. Ni nak surat lain pula dah. Nah. Ni duit ni tak ada beli lagi. Nak wiri dah. Ha tengok tu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tuhan, memputihlah muka aku ni ketika memputih segala muka-muka orang beriman denganmu, dan ketika muhitak kelik segala muka orang kafir. Ha tu, kita minta ketika tu. Ha, minta ketika tu. Tu kalau kita baca ismaya. Sabik katanya bila kita basuh sokmu enggak ismaya kita baca hok tu. Tak ada kena berkering. Jadi orang panggil jagak pun tak ada, jawab pun tak ada. Putih. Lah ni duk putih dengan kering. Ya. Terah baca semua. Tah dunia tu hari nampak dah. Ni hebat teh doa ni ni. Ibu saya dah tak ingat pun mi deh. Kelip jari-jari nyanyi pun mi. Dia tak ingat. Dia tu kuning jelepok dah tangan kucing dalam meruk cicing tu. Loh saya ni deh tak ingat tengok tu, tengok tu. Pak boleh main ke? Surat widah tu. Pak kalau orang penutup nak nak surat tu juga. Peruk lah dengan. Bonyo 901 88 4 ni 3 ruo botu tu ada demo beuk dia siapa dia tak leh lagi tu penutung pun suka tu dia selalu dah ya jo bagi ya ingat dah ah ingat dah ingat dah jo bagi boleh falo bagi dia panggil
saya bejak deh. Baik. Dan kenyai selama-lama. Tak lapar pak bila dah. Kau sawi, kau senai, kau sawi, kau kenyai. Sampai les rego tak ada nasi-nasi berah macam tu. Kau duk makan buah kayu ya. Yang muka kenyai dah. Tengok tu sudah makan nasi di sejik. Gi mau apa? Tok jili akik wah lima. Butir tengge. T.O. Mama dia wak. Tengok lu klik ke sebelah kita ni. Dia tak akik dah nasi muka makan sejik dah. Kerui. Apa dah soco? Les rego tak ada gaduh dengan macam tu berah tai-tai dah. Ya kenyit dah, ya kenyit semua. Makan suka-suka main wah jelimu, wah empeng. Itu mah wah tamah, dia batamah, dia batah perok. Tu tak karik, dokong cino, dokong sipu. Tu. Oh, lu senih sungguh sedap sungguh dah. Hatu orang edek orang wak amah. Lalu tu yang kata, dan dimakiyalah mana begitu juga orang celaka lagu mana. Ha, situ pak sambungnya. Maka celakalah dan sehabis-habis azab mereka yang tak lepas. Ah, tak lepas tu apa? Kerana jatuh ke dalam neraka. Ah, ke dalam neraka, lagi pula neraka tu pula api yang sangat nyala lulu. Ada jatuh dalam tu sehabis-habis celaka. Celaka tu teruk cekak dah sehabis-habis celaka. Tapi kelima celaka Nabi bawa semua. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Nih, Mustafa apa baik? Eh, tok GA kita jadi tok kotik pun baik. Orang jadi tok imej mayah hajak, bawalah doa ni. Bawalah doa ni. Dan penonton pun serupa panok ya. Ni doa tunjuk ajak oleh Nabi Muhammad. Tapi panok makna dia luah. Basic. Tak nanti doa banyak, kau ni pandai dah. Allahumma la taj'alna, Allahumma la taj'alna, nah, Allahumma la taj'alna syaqiyyan wala mahruma. Tuhanmu jangan jadilah aku ni orang celaka, orang majar. Majar orang pakat boleh main ngaji belakang kita dok. Ni majar akhirat. Orang pakat boleh semaya jemaah kita dok. Ni majar akhirat. Dalam boleh rajak orang boleh poso kita dok. Ni poso ikomih maring sari ni. Boleh rajak wajib ridwanullah. Dapat wajib keredha Allah Ta'ala. Hai ikomih maring. Kita tak boleh nak poso alam perut. Dia kena beuk dengan kamah ya kami ya ya kata ya poso pokok je beroyak kodok ni sang ah kena kami tu nak royak we. Tapi tak apa lagi ada lagi masa kita otong 20 hari lagi soco we poso tak boleh rajak boleh rajak ya berlaku Isra' Mi'raj sabit ya lebih boleh Saban kerana ya lebih kerana ada nisfu Saban 15 boleh Ramadan kerana ya lebih ada malam Lailatul Qadar sabit 3 ni serekeh sungguh serekeh tu Nabi bawa Nabi lah kita tak nak ingat buat umit nah ha, tu we boleh ingat bejak we ingat te. Nanti terpel ajak kita ada lah kita tahu takut gitu kodoh dah apa waktu bosek tu tengok anak darah besek tu oh dia romoh dia tu dek. Tengok ya tak lah tak seka tu dia tengok kena tidur ha. Dia tak sedap kau ni kodoh leloh kodoh penyakit huacai belana tu sebulan lagi segar tak apa-apa eh? Ha, dia tak ada penyakit apa nyamik di tu hang mudah-mudah. Ha deh, habis tak sudah tiada rajak pelah. Tak bawa lah bepek ini. Deh, ha tu doa deh, masa kau boleh bawa dah tu. Ha tengok lain pula. Patu bila orang tu celaka dia kata Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Kalau orang dalam ni nak tanda. Penutung dikasih semua bawa lah. Ni doa tu diajar oleh Nabi Muhammad. Bukan hak ulama ni. Bukan kata ulama, bukan sahabat dak. Hak Nabi Muhammad sendiri. Allahumma la taj'al fina syakiyya wala mahruma. Bunyi mudah ya. Tuhan mun jangan jadilah aku ni fina pada aku ni orang celaka, orang majar. Celaka ni orang jauh pada rahmat Tuhan. Tengok orang masuk dalam neraka orang celaka. Bukan celaka dak sehabis-habis celaka. Sebab ia tak dapat rahmat Tuhan, sebab ia masuk neraka. Kita masuk surga kita dapat rahmat Allah. Lain kedua tu lain-lain. Tak kena baca tiap bepein kana lebih. Wala mahruma dan janganlah jadi kita orang majar. Nah, nak we kita orang selamat. Orang boleh buat benda baik, kita boleh hati. Orang puasa di bulan Ramadan, kita boleh hati. Ni kita orang puasa Ramadan, kita dak. Ni orang payah orang majar. Majar ta dunia nego mapuh modal, hak tu kita napa? Alih nego ke mapuh pah modal. Tak lagi kelaut aku tak lagi ke. Tu majar usah dunia. Majar dunia orang panggil. Ha ni bawa tak ada ni sikat tapi makna dia luah. Lebih lagi kita jadi tu imej jadi orang jadi toseh baca gapo mayah jak cumi benar bodoh ni pandok deh
Ha, terkata dianya bila tak lepas ke dia jatuh dalam neraka, lagi neraka tu dah apa nama ni api yang sangat nyala lulu-lulu. Dolah itulah. Pas kali masa dalam sejer tukar kulit 70,000 kali. 70,000 kali habis tadi api. Kulit jadi kulit baru. Makan di api jadi kulit baru. Dalam masa sejer hope sit with nati neng chobon 70,000 kali tukar kulit. Allah seksa sungguh lah beji seksa neraka tu eh. Deh, ha seksa panah sabih panah. Sabih orang duduk dalam neraka gak bepe indah la yazuku na fiha bardan wala saraba. Nak dapat boleh sejuk satu saat tak ada. Satu saat lah sejuk tak ada, tak ada. Panah tak ada gadu reti. Hanin sabih kata musannih sini bagi orang yang tak ada. Deh, tak ada patuh taat kepada Allah, neraka ke Allah, orang ni celakalah sebab masuk dalam neraka yang apinya lulu-lulu. Ha habis so situ. Dan pula ada pula di dalamnya dalam neraka bi berapa ular. Ular banyaklah, ular nama sujaul aqra, ular tu hulani, pahullah bahasa akhirat sekali ketik 70,000 tahun. Bisa yang duk jeliga dalam kita. Habis ya ketik ular, habis ya ketik ular. Tu hulla bukan hulla selah, hulla nama sujaul aqra. Sujaul aqra ni, sujaul ni hulla pala bubuh, aqra berani. Dok tak kita somo-somo. Panak minta tolong dia. Ha, nak minta tolong dia dok dalam. Tak ada dah. Nah, tak ada dah. Hei poo, cuai di chan duai chan mai wai leh. Nak pia tu pia. Assalamualaikum kru, tolonglah awak pala wisata kita ate. Kita teruk benar dah. Dok tak dunia tak awak pala. Lo ni teruk dah. Aku dok tai di muka nak kena ketik di hula. Nak awak pala tak leh dia kata apa pala. Nak baca telken tak leh kata tak siapa. Nak ngatik tak leh kata tak siapa. Apa? Ya mati pala tak ada. Tapi nak buat. Duit belana. Lebih ke kak juta. Tanah pitu lagi. Kau sedak kau anak. Sedak kau tuk laki, sedak kau bini. Kalau tuk laki mati. Kalau nak buat tak leh tak siapa. Ni tepat berat, tepat berat. Deh, satu nak royak. Kita ni dok. Masa tu kau kita hidup, kita banyak berkalah. Lepas pada mati, orang tua dah tahu anak, tolong siapa pula kalau kita. Ngatik kau. Deh, baca arwah kau. Kualah kau. Ikutlah. Di antaranya. Karena ada hadis kata, orang yang duduk dalam kubur ni, suka orang lemah air dah. Al-buawasi yang tazir da'watan. Menati-nati orang doa. Kepada dia. Hati ingat situ sudah. Deh, hak jalan atas siapa kalau. Deh, ni orang panggil. Nama dia nak atas sini, nak tolong pia lagi. Jatuh dan raka ada hula pula dah. Ha, hula. Bukan hula lidi, kita hula lidi kita kejut dah. Tadi ada dua orang saudara pergi di rumah sekelamin. Amo tunjuk beluk. Oh, jujuk kereta frak nak pergi. Takut kau beluk tu takut dah. Padahal beluk tu buat papet aroy. Buat papet oh, sujud, very good. Tapi lari sekelamin tu jujuk kereta vroom. Takut kau beluk. Oh, lepas hula sam-sam ni, duduklah kubur. Ih, nak royak tu deh. Kalau tak ada amal leh, tak ada amal leh. Ha ni, musonih dia besar kita, baik. Dan kalau, ha kalau, lipat kalau. Maka kita-kita yang Islam, dan kita beragama Islam dah ni. Yang menurut hukum-hukum tu he. Pia ngaji, ngaji, pia semaya, semaya. Pia belajar, belajar, pia baca Quran, baca Quran, pia poso, poso. Tu dia panggil Islam. Islam ni apa? Turut zohir. Dan tu saya muluk mengucap doa kelima syahadah pias maya mari masjid deke habaca Quran mengaku tetengah puasa dia puasa boleh hukum Islam nah hakama Islam dia panggil turut zahir buat benda tu suruh. Maka dalam kita keadaan orang Islam ni kata dia tetaklah tidak jatuh ke dalam neraka deh kita orang Islam ni tetak mana mestilah kalau kita buat amal dengan Tuhan tak masuk dalam neraka dah. Sebab apa? Sebab neraka tu yang kata kan Nabi kata an-naru bermula neraka ni lil-asi duk cedek bagi orang dosa walau kana abdan kursian sekalipun kursian tak ada orang titih titih baris titih baris molek ya orang kita dia pegang terakun orang kurih ni tak terakun Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad semua ya ada 4 titik baris. Bani Hashim
Bani Abdul Muttalib, Bani Naufan, Bani Abdul Syamsin. Dia ada 4 bani. Kama dia hok keluar daripada tak mendekati Allah Ta'ala, Bani Naufan dengan Bani Abdul Syamsin. Hok mendekati dengan Allah Ta'ala, Bani Hasin dengan Bani Abdul Muttalib. Kama dia Nabi kita ni Bani Hasin. Tak ada dah keturunan yang paling mulai. Nah, titik baris Nabi tu dia panggil Bani Hasin. Keturunan Hasin, Arak Quraish lagi Hasin. Quraish. Li'ila fi Quraish. Quraishin. Tapi Quraishin kalau amalnya tak ada, dosoranya, Nabi kata walau kana abdan Quraish yang sekalipun. Kalau dosoranya walau titik baris, nah, Quraish sekalipun neraka. Tapi kalau serga, al-jannatu lil muti'i. Bermula serga ni duk cedek ke orang taat kepada Allah. Ni ngaji tu duk aurat, mulut patah lari ngatuk laki. Ha, deh, pas puasa bulan Ramadan, semua benda Tuhan suruh kita buat taat. Tuhan kata, Nabi kata kan, walau kana abdan habasyan. Dan jikalau adalah hamba Habasyi. Habasyi ni lekeh lah kalau kita kecek kapung kok. Deh, kuturunnya sakit kecek mudah-mudah kok. Habasyi ni kulit hitam tu weh huduk. Terakun tak molek kalau masuk minta orang tina orang tak silah. Mai lek mana weh? Lek bukit. Titik baris mana? Titik baris Habasyi. Mai wai. Orang sesok, orang huduk. Tapi walau bagaimana huduk sesok pun, tapi kalau wa amma al-jannatu limuti'i. Serga duk cedek orang taat kepada Allah. Walau kana abdan dah Habasyian sekalipun. Sampai kata tu tak tilik pada tu nebako. Habilayo Habasyi. Habasyi tu. Haa, tu Habasyi tu. Tak nak kira. Dia termocok paling besar sekali balik. Not we ada amalan. We not taat kepada Allah. Lepas tu head hero ke umur kita ni pomi. Ni sebagai palomoda untuk nak pergi bekal ke akhirat. Umur ni palomoda dah ni. Moda nego, duit pitih kakak mah. Nak ke? Nak buka kedai ke? Nak buka benda komputer ke? Nak buka nego ike ke? Nego getah kerak ke? Kena ada moda. Tapi moda bukan lek untuk nak pergi jumpa dengan Tuhan di alam akhirat. Moda dia umur panjang. Sabik Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amalihi. Mereka yang umur panjang tapi umur dia duduk dalam amal kebaikan. Ha tu. Umur duduk dalam benda baik semua, 80 70 sejik semaya, zikir, baca Quran, duduk ke lagu tu, jamu orang. Atau Nabi puji dia. Sebaliknya wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia. Manusia lagu mana? Man tola umuhu deh wasa'a amaluhu. Sejahat-jahat amalnya. Jadi umur dia panjang tapi umur dia duk perabih dengan benda tak ada pedah. Duk perabih dengan haji, perabih dengan petong, perabih dengan mengangguk burung. Tu habis. Ada boleh pahala apa tu? Tapi bukan duk dosa. Duk habis dengan benda tu. Habis dengan buah kedai kopi. Habis buah duk digerai. Hak ni Nabi bila umur panjang sungguh tapi masuklah jahat kerana habis umur dia duk dalam benda tak boleh. Haa, sahabat kata kita umur panjang ni satu bekal dia nak bekal akhirat dah. Haa, kalau umur panjang duduklah jahat ni usah jahat-jahat manusia. Haa, tu ingat molek lah. Nah, tu yang duk tunjuk kita kok jalan molek dah. Kerja-kerja lah, tapi yang suruh jangan tinggal ni. Boleh kata jual ikan kok ngorek asam kun ni, tu bukan dia lah tu, bukan ni asam. Allah boleh nak ambil ikan lepas pagi lah, tinggal dah subuh bamak pergi semaya kok tepi mana kok telubah tu. Oh, bukan ni tengah dah subuh. Ada takut bubuk dengan kiu. Supa nak pergi jual anak pagi nak apa. Siapa tinggal subuh. Kalau orang panggil, kok kapung tu nyam nyuluh motong, tak mo'oh dah subuh, tak mayah dah subuh, duk gila kau getok. Ha, tu orang panggil lagu tu jahat. Ha, dah jahat tu dia panggil. Dah. Ha, tu baik. Tengok lagi lagi. Malaikat mereka mensia-siakan masa umur. Ayo ya. Orang menghabisnya umur dia sia-sia. Benda sia-sia ni benda tak ada pahala, tak ada dosa. Habis sia-sia sungguh. Sabit kata kita ni bepek yang ada 3. Hari-hari mulut yang kita duk tubik ni. Dah, yatamu jadi mah. Yang kedua tanah ko, yang tiga baru api. Pak kita pilih nak mana? Hak tu duk tubik hari-hari tu besik. Tubik perkataan mah ni gapo?
ialah perkata ada kebajikan, ada pahala lepas pada mati. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma barik lana fi rajaba, misal. Lagi. Ah, salah kita kejut gapo-gapo, alhamdulillah, masya-Allah. Ni kejut juga cokek-cokek. Pas cokek-cokek boleh gapo? Dosa tak ada. Kalau tak ada nya cokek-cokek. Tak kena teruk lagi balik cokek-cokek palak polah. Ah tu dosa dah lah. Allah nyanyo polah. Polah dah ni, bukan polah ni, polah lain. Ejak ada juga lagu tu pada. Rinato kota palak polah nyanyo sungguh. Itu nak royak. Pada ada setengah orang cokek-cokek apa resok. Apa resok bahasa Jawi, gapo tak tahulah. Balik ambil lasang wih tu. Ada juga bet tu pun. Cokek-cokek apa resok. Apa resok bulu ya kata. Ha. Terberat dah. Sabik kata eh, kita kena ingat hari-hari yang ada tiga. Tubik yang mulut kita mah, tubik pada mulut kita nya tanah ko, tubik pada mulut kita adalah bara api. Gapo bara api ngupak demo. Gapo bara api ngacung. Gapo bara api kecek pelawak. Gapo mah baca Quran. Gapo mah aroyak malam ni ngajawi seperti imedi istihazan ni. Dekeh, aroyak benda baik demo, aroyak benda gapo demo tu dia panggil mah lako-lako tu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tu mah tu. Bukan amal lagi. Kita boleh cek lalu. Sabik kata musan ni, orang yang cerdik dia tak pilih lah ambil tanah kau. Tanah kau pun sio-sio. Duk kedai kopi ambil ke 7 pagi, klik ke 9 tu tiga guni jalu. Tak ada kata demo. Nah, tak ada zikir. Orang panggil sio-sio sungguh. Tanah kau. Pak tanah kau boleh buat gapo kau tu? Nak makan tak boleh. Ha, tu dah. Nak buat gaul semi pun tak boleh tanah kau. Sio-sio orang panggil. Pak mah kau, benda yang tubik pada mulut kita. Yang gegur ada pedah bahasa akhirat. Yang mah tiga tu kita cek molek lah. Hari-hari kita ada tubik kan. Kalau tubik banyak tubik baru api tak ada apa tu baru api. Ha, ni sabik kata, "Mah, kita orang Islam ni, hak turut hukum Allah Taala ni, orang ni yang tak kena dah seksa Tuhan." Malaikat orang Islam juga, umur dia habis kok benar sia-sia. Benar yang tak ada ada pedah bahasa akhirat. Ha tu. Boleh kecek haputai lah nak turun tahun ni puluh ni ni kok. Eh dua tiga je ya tu turun pak tu ya turun pak ni tak boleh pahala tak? Tak ada. Boleh dosa tak? Tak ke kecek haputai nak turun tak ada ngupak demo ni masuk sia-sia tanah ko. Ada apa-apa kata tak jadi pomi tak ada ngatuo dia nak malah ngaji atau ngupak baropi dah mudah lalu dah ada ke? Ah tu kau duduk saja pagi ni ku tak ada baca lagi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un 'alim. Tu doa Nabi lah tu. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Hak ni mah lalu dah. Mah selalu dah, mah lalu dah. Ah deh. Ni tu nama mah dah, ada baca. Tapi mah beo baca lah ke. Allah beo ngilang lalu dengan kamah dia. Eh kena deh. Oh, tu nak royak ke ni? Hmm, besek ke mana besek? Ya. Kebik mahnya anak ke ni? Ha ni buat hari tak omah lah kau ni. Eh, gila-gila orang lain tu boleh follow kau orang lain ni. Eh, hey, Sayyidina Ali ni soco ni. Ya nak-nak hari wisalai ke Abu Bakar. Jupawi, jupawi. Sabik kalau kita wisalai dulu, tu hidup cedek mahli gailai sego. Allah, dengan wisalai, nama gapa janggup oleh dia ni. Baju hitam ni. Sayyid eh hei oh nama hei juga sepuluh hei ke dalam bubuk wisale Sayyidina Ali yang wisale kamu siapa satu masa tu dia tak wisale jadi dia dengan Abu Bakar dulu berita ni siapa Nabi bila siapa Nabi pak Nabi kata hei Sayyidina Ali bapa nak hari mu wisale kepada Abu Bakar semua. Tapi jatuh hari ni kena mutakwi dulu dek ke Abu Bakar. Jawab kepada Sayyidina Ali kata, aku mimpi ngiga semalam. Nah, ngiga apa? Ngiganya ada mahli gai rumah kerahap di dalam sego. Yang molek yang comi. Pak kamari aku tanyalah, kata rumah yang besar le sego ni utuk pia ni. Jawab kepada mahli gai tu hai boleh kecek. Dia kata aku ni dah orang yang wisale mula-mula.
Tiap kali orang wisalai mula-mula Tuhan jadi satu mahligai lai serga. Maka aku ni orang wisalai mula-mula Pasirina Ali yang wisalai semua. Oh kalau gitu gak Sirina Ali kata kena wika Abu Bakar tilah bagi-bagi. Bagi pahala. Temu paisa. Hak ni Nabi kata Sirina Ali kata, hak ni lah ya Rasulullah, aku boleh tak wisalai ni. Nak wida ke Abu Bakar atik nak bagi pahala. Ha, tu nak bagi pahala balik. Kalau yang wis semua ke Abu Bakar tak leh banyak mana yang muka jom jawab ya. Orang wi ni ya pahala banyak. Ha, ya pahala banyak. Sabe tu no ayat terdengar wisalai assalamualaikum penutup satu mahligai les rega dah. Kalau dah dulu sabe orang Arab ni dah temu ya bubuk. Bubuk nak dah dulu assalamualaikum. Kita ni dak apa weh? Doa apa tu? Lagi mana tu? Tu. Kalau boleh kan assalamualaikum. Hello. Ada hello lagi. Gigi dia rutung ya. Bunyi pelek dak. Hello. Gua butung dah. Tak ada assalamualaikum lagi. Domi hello tu hak dia mau nem. Hak dia mau dak sano tu. Ibda mula olehmu nah bi salam dengan salam Nabi kata. Mula mu nak kecek. Ibda bi kalamin bi salam. Mula ilah mu nak kecek dengan salam. Pak kita apa? Hello. Ha tengok tu. Tu to ba akmah menyoh, kemah dah. Nak gi salai lu payah tapi uka boleh be oh, uka boleh mau main. Tak sedek gaduh dengan hello tu lah. Assalamualaikum. Hello. Wi hello dok lama ruo. Nah, hello lama ruo. Nah, asal be tu rumah hok panjang rumah besar ni. Locai lah rugi dah situ tu. Rugi lah. Cereng. Tak ada bunyi pos salai, tu dia tak dengar. Sampai jawab panjang sangat rumah payah locai-locai je. Rugi dah. Sampai tu Nabi kata kepada Anas bin Malik. Nabi kata kepada Anas bin Malik, "Mu nak dengar ada Anas. Aku nak royak kamu benda yang molek yang banyak kebajikan dengan tiga perkara." Jawab kepada Anas kata, "Ku nak dengar." Mu royak Rasulullah. Ia kata, "Ya tamu bila mu jumpa sama-sama saudara Islam, mu wilah saleh." Haji Sik, lah tak usah malu lah, tak usah malu. Nah, tak kita reti no kalau tok laki kelik wisale, jangan duk katolah kutik kerok. Ya bau nak juruh baru. Engkau dengar ada kata salai lebih ke tahuilah salai. Assalamualaikum. Gi tengok. Dah, gi tengok abah mu kau kutik kerok. Allah bini po. Ha. Abah pun nak juruh bau be eh. Bini kata kutik kerok dah. Ya cet dia kutik kerok ya panjang dikung. Apa dah mang? Assalamualaikum. Tu kutik kerok jili. Dia panjang hujung membuat titik dah. Kalau assalamualaikum hati orang mari rumah tidak tok laki kita hanya kata kutik herak dia ada ayo eh ayo eh dok jauh eh malam ni oh baju bunga kau dia tu satu nak royak tu nah hidup so yang kedua Nabi kata bila mu kelik rumah mu jangan tinggallah salam mulai rumah kau suruh pecek loceh pecek loceh pecek lagi tapi jangan tinggal salam. Wisalai dulu pas pecek loceng. Siapa ada loceng rumah, jangan duk gaduh pecek loceng dulu. Wisalai dulu. Tak kira rumah dia memulai-mulai besar socok dah. Nak masuk taluh dia panggil. Assalamualaikum. Kering. Dia duk gaduh dengan loceng. Sebabnya kita kelik pun suka juga. Anak duk ada rumah. Fly, assalamualaikum. Kering. Sanjalak dengan loceng. Ah, tu nak royak. Dia duk loceng selalu dah. Nabi kata, muna amalai kebajikan banyak. Mung kelik rumah mung wisale. Tak kedainya kalau tak ada siapa heboh dalam rumah. Mari sejik belako. Kena wisale lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Patu amalah. Ni kebakit je kebakit je aku bajik kaya banyak dalam rumah. Tak sedek malulah patu dia apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kau tak ingat wami. Tak ingat hari tak kena semayer lah. Maya pun tak sah. Pada saya. Ah namun tak. Hei. Ramai-ramai orang ni pihak tak ingat atik. Cuba kita angin nak tengok. Oh ingat belakang atik mepa weh. Oh tak ingat ni teruk. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu akik tangan. Ni siapa dia jawab ni? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Masa yang naik Siratul Muntaha. Dari Isra' Mi'raj. Bol sudah zairah neraka serga. Naik setangga lagi. Siapa Siratul Muntaha? Maka Jibril kata Muhammad, aku minta maaf lah kemung. Aku nak pergi talih dah, takut bakar. Kacegi lagi tubuhku bakar jadi hebu.
Sebab tu taro malaikat di atas, di bawah pergi sekat tu ya. Maka Nabi pahailah Jibril. Tapi Jibril kau ingatlah, kamu ingatlah. Sebelum aku nak bercek dengan Muhammad, aku nak besar kamu sekarang. Gapo Jibril? Mu nanti turutku Muhammad. Jibril baca, At-tahiyyatu lillah. Jibril baca. Sudah Jibril baca, Nabi Muhammad baca. At-tahiyyatu lillah. Sudah Muhammad baca, Tuhan jawab. Assalamu alayna wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu Nabi Muhammad jawab. Sudah Nabi Muhammad jawab beja, segala malaikat jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tu Nabi ambil hok ni wak des mayelah ni. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Pas kita baca tes napas. Kru at-tahiyatu barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadil salih. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gino gi mano ke puluk. Pano boleh banyak ke pala lagu tu besi. Jangan-jangan ingat Nabi ambil tinggi perak. Bukan ambil bakok ciamai Mekah dok Madinah dok di langit yang kelapa di Suratul Muntaha. Besar tempat dia ambil. Banyak tu jadi tahiyat lah ni tu. Pasal apa tak kerti assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kok? Tak kena semaya lah, tak sah. Haa, ni boleh orang ni kata elah semaya. Belum nak pecik locai B.O. Kamah ma sejid, B.O. koma, noh koma, pergi belakang. Lepas tak ada pergi ada rumah. Hawi orang ni dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Pering, locai. Locai ju, apa? Lama dua. Lepas kita ingat lah ni pun, jangan duduk halo lama satu. Assalamualaikum, halo. Apa? Ada oh, halun sedak apa halun leo dia putih tu siya sawadi ka ah dah ha, tu baik habis situ ha, malaikat tu lah kata dia orang turut undang-undang Allah Ta'ala Islam ni tak masuk neraka malaikat orang mesia-sia ke umur umur panjang tapi dia perhabis umur kok neraka dengan Allah orang ni lah tepuh dengan neraka lah ah dah berhadap kepada benda yang tidak berego. Dah, yang hadap kepada benda yang tak ada ego pada akhirat. Dah, habis masa dia duk buah, duk gapo, duk kedai kopi, bukan tak boleh masuk tapi jangan lama sangat. Dia tak ada boleh pahala tak boleh pun tu. Hui ya. Dah, nak mai haji hilang puas jangan lama sangat. Peto-peto bukan tak boleh tapi masa tak ada tu. Bukan ada nafa' dak tu. Dah, kamu mungkin demo duk mai peto dak, nak royak benda hak sebenar. Dah, kata misal lagi tak nampak. Ni kena demo minat dengan haji lah. Tak lepas iso baru problem. Allah pala peje tu baik tak tidur. Tidur bismillah ada nafa ada. Tidur nak aku nak lehak tu hai esok aku nak pergi pelaut. Nak ambil gai. Ha tu pala tu. Sebab ada boleh duit dalam benda pelaut jual aku ni. Aku nak nafkah anak bini. Pala selalu dah tidur pun. Kalau tidur semata-mata orang ngata wedem. Tak ada kosak apa. Tidur supaya kami ilmu kubah tu. Kau tu pandai tidur. Habis kena ada kosak tak tidur nak ambil gan litakhafi ibadah untuk nak ibadah kepada Allah. Tidak orang panggil tarak nak bangun tahajud. Tidur petang orang panggil pahala. Tidur nak rehatkan gan aku nak jual tu untuk nafkah anak bini. Tidur tu pahala salah. Oh, habis kata ada ngaji sebutir kau balik. Tidur boleh pahala. Berok ni boleh pahala. Baca doa molek. Ah, tu nak royak deh. Hak dia lain nak boleh dapat kita semua jadi kebajikan belaka. Hak tu panjang lebar lagi kita semua lalang pula dia kata ni. Dan lagi pula orang itu hawa nafsu. Orang itu hawa nafsu Nabi bila orang bodoh hadah. Nafsu mana? Nafsu amarah. Ya nafsu semua ya ada ni tu je. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu muhimmah, nafsu mutmainnah, nafsu karadiyah, nafsu kamilah. Oh nama molek dia orang nama Kamilah. Nah, ada apa molek tabir tu Kamilah tu? Nafsu hak sempurna sungguh. Tu Kamilah. Nafsu radiyah, ya puas hati dengan Allah Ta'ala. Nafsu mutmainnah, ya kejak, ya tetap dalam amal ibadah. Tak gitu lain dah. Nafsu lawamah, nafsu melalau, mencelo-celo. Aku ni tak pada dengan tu, ada nyakit, bapa aku malah masjid.
aku ni teruk lah. Itu tak ubi supa muju reno duk kacak benda menyapung, reno duk kacak benda mengupak. Bapa aku teruk berdoa lah ha. Kalau tengok mari tak ada dah rambut hitam jadi putih belaka dah. Berat kalau aku duk lagu ni. Ni nafsu law, nafsu mencela-cela kita. Lah ni kita tak ada cela orang, tak ada cela diri, cela demo. Ya tu tak jadi, ya ni tak teruk. Tak cela diri. Selagi kalau nak cela demo, cek orang pergi nafsu lawamah tak ada lagi tu. Duk nafsu amarah. Nafsu amarah jumpa dengan narub neraka. Nafsu lawamah yang mencela diri. Aku tak pandai dengan tua hayak tak ajim maya tahjub. Oh malu lah dengan tua yang umur panjang. Aku ni teruk lah. Lalu sejik seumur tak beradu je mo'ah. Pamalai ngajar tak ajim dia mari. Hageno ku malah gitu lalu eh. Hatu duk cela diri berat-berat. Tapi kita bukan kata mai lepala kita. Nindasul law lawamah melalau mencela-cela diri kita sendiri. Pala diri kita cela demo duk kayaknya. Ni orang panggil nafsu amarah. Nafsu amarah lagu mana? Innan nafsa la amaratun bisut. Nafsu amarah ni ya suka dengan benda jahat. Ya sekemeng dengan benda jahat. Baca kalau engang ngupak ya sedak ano? Sedak ngupak. Ni orang panggil nafsu amarah. Semaya je mo'o, ngah semaya sore diri, sedak lah no, sedak semaya sore diri. Atau rep nafsu amarah, sokong ikut tu. Tu, kita duduk situ baru bejak. Duduk kena dengan nafsu hijau benda jahat. Hak tu tu. Ada pun nak kain nak lawan ni, nak telur kita ni, tak naik lagi kelah tu. Kalau ngaji kot soca keru, duduk pak dua semua, tak naik kelah tiga. Ha, ni kena naik tak kelah weh. Widuk lawamah. Widuk lawamah. Duduk mencelurkan diri malam-malam takut ke Allah. Dah mutmainah tak kena kecek dah tetap ke masjid. Kalau mana tak gonjer hadak kau tu yang semata dah. Ya ayuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suk situ ketika nak mati pun seru dengan hamba. Ketika lepas pada mati masuk syurga aku. Ni mutmainah. Kecek tak payah tapi nak boleh duduk situ tu payah mah. Nah, nak cek munabdah tengah ngaji. Tak tinggal-tinggal dah. Kata uzur ke apa, aku tak wadu ngaji. Itu mutmainah lah. Jemaah ni aku tak tinggal dia, tak ada uzur. Mutmainah lah. Dia boleh cek lah. Haa, boleh cek bejak dah. Tapi bejak dia, aku tak pergi dah, nambah. Dia nak, dah jemaah masuk asal. Aku nak jemaah. Itu mutmainah, tetap dia, kemah dia. Haa, nak wispas itu terpayah dah. Haa, tu sekat tu dulu, wallah alam. Sebuah lagi ni. Haa, pukul apa ya dah ni. Orang tidur. Tidur yang sewi dulu lah. Oh, ya kena wui salam nama ni. Assalamualaikum. Dia tak jawab dah apa. Dia sungguh dia tidur, dia tak wui dah. Bila bunyi atur tidur belakang tak sawi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dia makan nasi. Loh, dia tak ngaji makan nasi. Wui balik. Besik. Nyanyu lah. Tu dia duk suat nasi kacau wui salam. Alaikum. Oh lah, kelih lah. Duk semaya wui salam juga. Duk tidur. Jangan dia wui dia tidur. Jangan-jangan. Pandang wui juga. Kalau kelih umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ogi lah. Deh. Ah, tergilah-gilah. Ah, baik tengok sini pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut daripada Abu Laisi bah rahimahullahu taala, ia kata kena. Ia katanya bagi siapa berkanak ia, berkanak hendak melepah daripada azab kubur. Azab kubur ni penting menalah. Pedome untuk nak nak tahu kata kita syurga neraka ke, nak tahu kata kita selamat tak selamat di azab kubur. Kalau azab kubur kita tak lepas apa nama pomi, ayah nak lepas dah lain. Domi duk dia. Sabik Serina Usman kecek halal kubur dia teriak selalu. Siapa basah janggut-janggut. Siapa sobat tanya gino Usman kecek halal neraka, jemuk teh sirak, kecek panah di pada masa, mu teriak tak sama di dalam kubur. Azab kubur. Oh ya kata aku pernah dengar Nabi kata orang mana-mana dia tak lepas seksa kubur tak seharaplah nak lepas orang lain. Ni sebagai promen duduk sini. Sabit Nabi kita nak turun tangga jalan tubik pada luar rumah doa selipar ke apa dah? Eh doa selipar doa sewidah lipar nak pakai di adora nah. Baca oh cak jagung tak pakai terakau put my side nah. Do terakau put my side tak ada. Nak pakai di Adora, di Adidas, Odomi in Japan. Nak pakai. Doa selipas patok tak ada. Nak doa hati lawi. Penutup pun supalah deh.
Allahumma inni auzubika min iblis wa junudi. Tu selipah doa selipah. Ugamu satu hajalah kau laku. Doa ni tak ada doa ibadah doa. Ad-du'a wa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Doa selipah. Turun empat tangga. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu turun tangga rumah. Dalam keadaan kita duduk jalan pula, Nabi bawa pula. Allahumma inni a'udzubika min fitnati nisa wa a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Tiga. Nabi turun tangga ya minta doa, hei Tuhan, minta jauhlah daripada fitnah orang tino. Orang tino orang jatuh nak mendoa semua ya fitnah. Nabi kata dah, umatku orang jatuh akhir zaman yang paling fitnah, yang paling besar sekali adalah perempuan orang tino. Habis Nabi minta doa fitnah yang bawa pada nak bunuh kita orang jatuh. Bingat molek tu halaman satu. Duit pitih gapo tamnang tu lama belakang dah. Lama belakang dah. Sabik Jakob kata kita nak punuh dengan tino, bini menjadi dua lalu dah. Ah, bini dua, bini tiga selalu dah. Kata Nabi bawa. Lepas tu, wa min fitnati aba min azab jahannam wa min azabil qabri. Minta tu sepak jauh daripada fitnah neraka jahannam dan azab neraka jahannam dan lagi fitnah siksa kubur. Tu Nabi. Pah hak doa lek pagi. Tiga kali pagi, tiga kali petang ni hadis hasan ni. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Panjang ya bumi ni. Bila kita baca dah, dah ingat dek kita baca semua. Dia tak lupa dah lah. Dia tak lupa dah. Eh genulah aku hapa payo ingat. Bila ingat dah mudah lupa beseng. Baca ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baca ni satu. Kita hapa payo ingat, dah ingat dah mudah lupa. Bacalah ni. Ni ayat Quran. Hak malaikat baca dia ada mengaku salah dengan Allah. Ni baca tu. Nah tu hubak dia, hubak dia. Tengok dua yang Nabi baca. Dah, apa tu? Kau lepas pada semaya. Innaka hamidum majid. Lepas pada waktu, jangan duduk gaduh wisalai lagi. Bacalah doa ni 4-5. Kau ambil duduk tulis kali dengan doa tu. Kau ambil tak ingat lagi dia. Baca. Idamunilah. Dia ingat kau ikat gigi tu. Nak ingat apa lagi kau? Ha. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tengok Nabi bawa. Teh, Tuhan aku minta sepak jauh daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan aku minta sepak jauh pada azab kubur. Ada peladah. Ada peladah situ. Lepas tu yang tiga, wa min azab anu, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta sepak jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan minta sepak jauh daripada kejahatan fitnah dajjal. Ada dah leh doa selawat patah tu. Ada dah pomi dok bawah sekali tu. Saya ingat dah sang. Nanya kau saja ingat. Ni sang konsert ni lah sang lai sok ni. Ndak ingat dah dek. Wi ingat dah lah nama konsert tanya pada. Tanya lai sok ingat dah orang lai sok tu. Tu nak. Hak ni hadis sahih, hadis sahih. Lepas innaka hamidum majid soto je dok bubuh. Je dok gamsalah lagi. Bacalah kru. Kru besar ada mari dek. Gi ke mana? Kru besar lagi tak ada apa je tak murid yang besar dia. Duk mana tak mari dia? Ah, tu kak ada uzur kau mana? Ya gi ke mana sing? Oh, sing ngilih berai-berai. Ah, deh, hatu nak royak, nak royak deh. Bacalah. Kalau doa ni tak ada lagi hubung dengan BO lah. BO dah moyo. BO yo je bagi yo. Ya ingat kata wei tengah kamar dia. Molek nah. Orang ni belajar Nabi ni organisnya panah. Rumah tangga selamat. Gino, ingat nak deraka kau bini juga tok guru. Nak kata uduh-uduh eh soco. Muka kita ketinggal dia. Belajarlah weh orang lesok ni apa nama ni, penonton lesok ni mana-mana saja. Belajarlah dengan bini pun dan bini masa ingat tok laki payah ingat. Ya labosnya nak balas tak leh dah. Salah nak kata uduh-uduh, ingat tok guru tu.
ke belajar ke bini. Tapi ini belah dah nak jekor, nak jerit. Ingat tu lelaki. Pendek kata dia, dia rumah tangga. Ah, kena pokok dengan kelamin dengan kamah dia. Buat umik belajar lagi ke bini. Ah, belajarlah. Kita tak kerti belajar ke bini sini. Tak derako dah. Nak kecek derah tu lelaki. Nak kecek derah tu guru. Kena becik-cik. Tu deh, nak royak weh. Nah, tu baiklah. Ya kamah dia mudah ingat. Bekok ya payah sikit. Tapi tak apa ya. Boleh belajar dua tu. Kalau bini tak ingat belodoh, tok laki benar, tak ada apa-apa dah lah. Nak belajar ke orang malu belodoh. Tok laki benar, tapi ni kerah dah, tak ada apa-apa. So, nak ibu lihat ni, maka air tawar. Baca bismillah boleh 19 kali. Siuk dalai gelah. Bagi tambah pula, ala nasrah sekali, tok bisrah ni sekali. Siuk dalai ni, pakat gili maka. InsyaAllah tak akan benar lah. Tu hebui. 19 kali ni bukan kelola dah. Kalau jaka kata dia habis gelah ni, baca lepas yang agak lalu dah. Jaga so, dia takut anak agak masuk, kudung ni mulai. Ha, tu nak royak besin, nak royak dah. Ada apa cari payah yang agak, tidak gelai biru, hak 200 lik tu. Penuh air mulai, baca siuk dalam tu, mani pun boleh, makan pun boleh, tak ada apa-apa. Doa so tak lama, tak benuk lah. Karena baca bismillah 19 kali ni, taukat. Banyak mana? Hamun cet dah 57,000 kali. Nama tu hidup dah itu 57,000 kali. Karena baca bismillahirrahmanirrahim sekali ni supa baca nama 3,000 nama tu hidup. Balik 19 kali tak 57,000 mam. Kalau 20 kali 90,000, gua tu bagi 3,000. Kira mudah-mudah. Tak itu tu. Oh, iyalah 57,000 kali. Tu sekali baca 19. Tah tak berkat kok ana. Ah, tu dia panggil wak air tawar with demo pun boleh tu raya tu habis wak air tawar tak payah baik yang ibu garai yang ibu garai saka buat micai kalau kecek baik ni aku mana air tawar dia tak ada payah yang ibu garai yang ibu nisa yang ibu saka tawar buat micai kalau baik ni mo ni tak boleh main ya. Tak kita nak tengok lah kata Abu Laisi orang nak lepas pada seksa kubur lazim kena wak tak kara ni. Yang tamu ke apa? Yang tamu dia katanya memelihara akal semaya. Kita kena jaga semaya. Jaga semaya kalau besar ulama tu baik mari ingat molek. Semaya semua-semua jangan tinggal. Kalau tinggal ratik semaya ratik tinggal ratik semaya ratik sudah. Gi makan puluk tinggal, malah nak pecah luar anjing. Gi makan puluk saya kau kering. Ati klik kau dor rumah, ni tak masuk le feros semaya ni. Sebab maya dia tinggal. Maya atik tinggal atik. Yang kedua nak nama keferos maya, kenus maya dalam waktu. Subuh dalam subuh, ngorek le ngorek, asal le asal. Kalau zuhur maya le asal, yalah dah. Salah gi makan mano-mano, gi jual atau gi buat kerja, tak semaya zuhur nanti qada le asal. Ha ni tak nama feros maya ni. Ya tak lagi kita kena besar dengan semaya. Tak ada lagi hijau, tak ada salah. Gih, maya lupa hijau semula pula. Haa, dua. Yang tiga nak nama kata peros maya, ialah semaya dengan belajar. Dengan molek pun untuk jadi kasih semua, duduk di mana saja. Kalau kita tak belajar, tak nama kata peros maya. Semaya lewat waktu dah. Semaya semua dah. Tapi belajar dah. Dia tak belajar maklum lama. Nak geti lagu mana? Fatihah, takbir, rokok, iktidak. Nah, nah sampai kata kita bila cukup tiga perkara ni, insyaAllah dengan semaya kita ni lepas seksa kubur tu hewi kita. Haa, tu ingat molek semaya semua, semaya lewat waktu, semaya lewat belajar. Tu nama perwa semaya. Orang tak semaya langsung, tak kena kecek dah. Tak kena kecek dah orang tak semaya langsung. Orang tak semaya ni dek, darah halal. Darah halal. Tapi nak sama taruh nak halal darah tu, kena ada raja yang paksa di atas orang sana. Kita lah nak halal darah tak boleh kerana bukan kita ada di raja. Menjadi tu imi tu kotik sekolah darah ya. Yo. Bila ada raja Islam dalam kereta Islam, suruh semaya tak suruh semaya. Boh lego. Masuk lego, tak semaya lagi. Tubik go, puap. Ada apa-apa dah. Besar. Poso kalau kita tinggal poso tak ada halal darah. Tinggal haji tak halal darah. Eh, tinggal zakat tak halal darah. Cuma dosa dengan Allah. Tapi tinggal semaya ni belik siapa halal darah tapi ada kantong 1, 2, 3 lah hok halal darah lagi babi al-khinzir
Babi ni tak ada kira babi hutan, babi kapung, warna muka jambu, warna hitam kelik, warna cahaya pasun, tak tahu kira tak babi. Tak babi dah naik gegol lagi. Tak naik gegol lah ni. Ah, tu babi, babi dah. Babi ni nak ayat tak? Halah darah dia bunuh tak dosa. Yang tiga, hanying batang. Hanying kakak pinggai batang. Setiap orang tangan nak gitu. Kau ni kalau kita bunuh dia tak dosa. Ada pun hanying dia duduk maikok kapung. Makan tulis daging tempat orang duduk bawah. Kau tu tak bunuh. Sekadar hamak katok hubin apa. Jangan mapuh. Mapuh tak baik. Sebab dia bukan halal darah. Tapi kalau hanying besar kikir orang, ketik orang, hamak orang. Kau ni halal darah. Dah. Tiga dah. Pasal lagi halal darah. Zina musan. Lagu mana zina musan? Orang biasa teraruk cak dah. Teraruk cak biasa bining dah. Biasa bining teraruk cak manis tawar pedah dah. Eh, nyogi zina lagi. Zina dengan orang bilik. Sopi ni, di naik, sungai kolot macam Chiang Mai. Dek mai-mai, ayut 18 pi. Oh, oh, oh. Putih semua. Pemateriah dah. Tengok sengi lipih-lipih. Bini dah, dah rumah terang rocak dah. Nah, rocak dah bini back tu rasa back tu serak dah. Tapi nyob zina lagi lah. Hak ni halal darah. Tak dicabai tiga, kalau ada ajak Islam, pakak pekong lah anak batu, aci mati. Kalau tak mati, pekong. Demo kata siye nyo. Hei, tak ada siye dah muka tu saya suruh. Acah kau tu patah kau ni, pacabu hidung. Demo kata tak ada siapa tengah jel. Lepuk, lepuk. Tapi kalau orang tak biasa bini lagi, tak tak terasa lagi, rocak lagu mana bini, dia pergi berlaku zina. Hak ni kena katak 100 hutang hutang. 100 hutang hutang, kalau mati, matilah. Kalau tak mati, tu helpah lah dia. Ni nak royak kata benda kena rejam. Orang mabuk, sekali mabuk, 80 hutang hutang. Zina hak tak biasa lagi, 100. Benda ni kalau tak ada, tak zih. Dalam dunia raja tak ada, tak buat semacam lagu ni pergi tanah Malaysia ni. Malaysia apa tak ada buat. Brunei baru jalan. Mekah duk jalan lama dah. Kalau tak buat jalan sekalipun tak lepas dengan Tuhan di akhirat esok. Sama tahu nak masuk neraka kena rejam dulu. Sebab itulah orang yang biasa berlaku zina, mabuk, kena teriak dengan Allah Taala. Teriak oi sungguh-sungguh. Kalau tak kena tak dunia ni, akhirat tak lepas juga. Sebab hak Tuhan janji lah Quran, hak Nabi duk royak siap berlaku dah. Ni besarnya dena, mabuk, lagi pula zina. Zina hak biasa dah, akitai siapa mati, halal darah. Kalau tak biasa lagi, katak bersatu hutai-hutai. Kapok tu lah. Mati juga. Kalau tak mati pun tak apa. Tapi, dengan neraka tu, saya kena juga dena. Kalau ni orang pergi dena di atas dunia. Kafrat dalam dunia orang panggil. Haa, pak dah. Hak soal lagi, kafir harbi. Ya kafir ya ada tiga, kafir muammal, kafir zemi, kafir harbi. Maka kafir harbi ni halal darah. Tapi duk takat tenek dobek mana tu pula kena mengaji lah pula. Kafir ni setara ni, kafir ni setara ni, kafir ni setara ni, harbi lagu mana, zemi lagu mana, muammal lagu mana, kena ngaji tarikh ya pula-pula. Bukan tahu sebab kafir halal belakang dak, ya kena tengok lah pula situ. Limon ni sebutlah kita Safitun Najah. Kalau kita Safitun Najah, limon ni. Tempat kita nak mana? Orang tinggal semaya ni, siapa kalau ada raja Islam, ya tak semaya, tipu masa boleh ikut tak semaya lagi, halal darah, tak dosa. Besar tak besar. Sebab itu kalau kita pergi semaya, mengaji, semaya somo, dan lagi semaya lewat tu, insyaAllah, le kubur muslamat lah. Dua. Yang keduanya pula, yang kedua, orang bersedekah. Rajin sedekah, tak ada kira sedekah jariah, sedekah pakai miskin, sebut kata sedekah. Pas sedekah ia benda mudah, ambil kui. Lebih-lebih lagi lah, sedekah ke anak yatim. Orang dekah ke anak yatim ni, tak ada apa-apa. Boleh duk warna orang arah. VIP, VIP. Nabi kata tiga kali. Orang yang dia boleh duk warna orang arah, warna orang VIP ni, warna orang arah ni, tiga kali. Mananya, yang tamanya, orang yang rajin hubung silaturahim. Tanya khabar semua, assalamualaikum sehat ke? Mok darah, pok darah kita, saya sobat kita, tanya khabar, hubung semua. Kuih-kuih salah. Habis jangan duk balas wadik-wadik, ni balas hubung taruh. Balas dengan sakotak kecek lah. Ha. Jangan balas, jangan balas.
tak balas kepada wadik hubung tanya khabar somo, boleh duk wanangi arah VIP kisik gelai punggung lah. Bayangnya yang tak ada, kita ada bayar. Karena kita hubung dengan wadik-wadik kita semua. We bagai makan ni. Yang keduanya, orang yang buje. Dia buje, dia jaga diri dia, tak berlaku ngaruk dengan orang jatuh. Lepas dia jaga anak dia pula, lebih lagi anak dia yatim. Dia pandai jaga anak dia asuh agama. Dia jaga tubuh dia tak ngeceh mudah-mudah. Kadang-kadang, hala ni amma ni dah bila nak apuk eh hati sengkerang dah Allah lama sengkerang habis masa nak tengok ya dek dah habis nong main lah kita dek nah dek memang kita yang lew ngeceh dan ngeceh orang buje lucu kau ni habis bila dia memang dah jaga molek tubuh jaga aurat jangan hidup ngeceh kadang masuk mitok nak wabi ni cintam sabai dah dia duk kecek bertanya kan ni oh sadak reno weh sejak berapa baru pergi mengaji kamu mo'oh acak tapi duit ada mana meh orang ni boleh piping kita iya beseng tidak saya ngaji hijab ajalah sejak malam mengajar malam pola awak makan lagi menyapu jambai lagi mo'oh lagi nanti.